Assalamualaikum. Halo semua, ketemu lagi di Fun Time dengan saya. Ya, kali ini saya akan coba berbagi tips cara memasang kamera mount di MJX 2 SE. Orang-orang bilangnya gimbal ya, padahalnya bukan gimbal sih, hanya kamera mounting saja. Yang pertama kita siapkan drone-nya sendiri, ya ini dia penampakannya MJX 2W. Terus mountingnya sendiri kita persiapkan ya seperti ini. Ini saya kasih cable tie sengaja supaya kalau terjadi crash karet-karetnya ini tidak lepas, tidak hilang gitu. Jadi cable tie-nya juga tidak terlalu keras ya, supaya efek spare-nya ini masih bisa berfungsi. Selanjutnya tentu saja kita siapkan kameranya. Dalam video kali ini saya menggunakan kamera Kogan 4K. Ya, bisa dibeli di OL Shop. Banyak tersedia, harganya bervariasi ya. Dari 500 sampai 1 juta rupiah. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita membutuhkan satu utas strap seperti ini. Nah, bila rekan-rekan membeli kamera Kogan itu nanti akan mendapatkan dua buah strap ini. Nah, yang kita pakai hanya satu saja ya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita masukkan strapnya ke sini. Nah. Oke, siap. Pasang strapnya melingkar seperti ini. Oke. Ya. Kencangkan strapnya. Ya, diusahakan tidak kendor supaya saat terbang nanti akan mengambil video gambarnya tidak goyang atau jelo. Nah, kita sembunyikan sisa strapnya di bawah ini. Ya, sudah selesai. Oke. Teman-teman. Ya, seperti inilah penampakan hasilnya. Selanjutnya tinggal kita pasang kameranya. Kita ganjal sedikit di bawahnya supaya mengurangi efek getaran. Sudah jadi. Seperti inilah hasilnya. Bisa diatur atas. Ya, cukup kuat. Nanti hasil videonya akan saya bagikan selanjutnya. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bye. Assalamualaikum.